Cerah dan indahnya kota Situbondo menjadikan semangat meraih prestasi serta kesuksesan. Untuk meraih kesuksesan harus melalui perjalanan panjang dan tak mudah. Salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah terus mencari pengalaman dan tentu saja belajar dari sekolah. Sebagai salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Kota Santri, SMP Negeri 3 Panji menjadi sekolah penggerak yang inovatif, kreatif, dengan segudang prestasi. SMP Negeri 3 Panji berdiri sejak tahun 1983 di lingkungan yang asri seluas 22.000 meter persegi. Terletak di Kampung Wakaf Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Didukung dengan tenaga pendidik dan karyawan profesional dan berkompeten, SMP Negeri 3 Panji siap mencetak lulusan yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guritno MPD, Kepala SMP Negeri 3 Panji, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan SK Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0301 tanggal 14 Januari 2022, SMP Negeri 3 Panji ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Atas dasar inilah, maka kami seluruh warga sekolah berkumpul bersama dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan visi dan misi sekolah. Sehingga kami dapat merumuskan visi dan misi tersebut sebagai berikut. Visi SMP Negeri 3 Panji, terwujudnya peserta didik pelajar Pancasila yang beriptek serta cinta lingkungan. Misi, yang pertama, memberikan bimbingan agar peserta didik memiliki akhlak mulia, kecerdasan spiritual sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua, memberikan bimbingan agar peserta didik memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual yang handal. Yang ketiga, meningkatkan peran serta warga sekolah dalam mengembangkan inovasi sekolah melalui perilaku gotong royong, hidup bersih, dan cinta lingkungan. SMP Negeri 3 Panji bisa! Kegiatan belajar mengajar SMP Negeri 3 Panji dilengkapi dengan fasilitas seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer dan animasi, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang menuntut untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali SMP Negeri 3 Panji yang mempunyai kegiatan intra untuk menunjang bakat, minat, dan kreativitas peserta didik meliputi OSIS, organisasi intrasekolah untuk melatih peserta didik aktif dan kritis dalam berorganisasi. KBM, kegiatan belajar mengajar dengan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. Serta pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema 1 adalah Bangunlah Jiwa dan Ragaku
yang mengangkat topik tentang perundungan. Tema 2 adalah suara demokrasi dengan kegiatan pemilihan ketua. Tema 3 adalah kewirausahaan dengan topik membangkitkan jiwa kewirausahaan dengan pembuatan label, iklan serta pengemasan, olahan tahu dengan berbagai aplikasi. Tema 4, kearifan lokal dengan kegiatan gebiar budaya mengangkat kesenian tari yang ada di daerah Situbondo. SMP Negeri 3 Panji menerapkan 5 indikator transformasi satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang berpihak kepada tumbuh kembang peserta didik. SMP Negeri 3 Panji telah mengembangkan budaya refleksi berbasis data.